bunyi hop. Widih guys, aku menemukan kuda laut nih, lihat nih. Wadidaw, ternyata kita menemukan dua nih. Semuanya udah tiga teman-teman. Kuda laut semua, beda jenisnya, lihat tuh. Wih. Yuhu, halo guys, balik lagi bermain official. Wow, lihat guys, airnya udah surut nih. Widih, apaan tuh guys? Wow, sepertinya ada yang aneh nih. Widih, wah lihat guys. Wah, ini apaan ya guys? Widih, sepertinya ini ulat teman-teman. Ulat laut ya. Wow, ini sangat berbahaya nih teman. Ini sangat beracun nih. Nah lihat tuh. Widih. Wah, banyak bermunculan pada saat airnya surut ya guys. Widih, lihat tuh guys. Wow, banyak hewan-hewan aneh ternyata ya guys. Ini baru aku menemukan seperti ini nih. Nah lihat tuh. Wow, warnanya bunglon teman-teman. Lihat nih. Idih, wah, kita nggak usah ambil nih teman-teman, lihat tuh. Widih, lihat nih. Widih, wow, seperti ular ya. Wah, tapi ini sepertinya ulat laut nih teman-teman. Wah, biarin aja teman-teman, kita nggak usah ambil nih, nggak usah diganggu teman-teman, lihat tuh. Nah lihat tuh, wih, biarin aja dia bebas di sana. Yuk, let's go teman-teman. Ayo kita mencari. Cuhu, guys, kalian jangan diam aja dong, bantuin aku teman-teman. Siapa tahu aja kalian melihatnya, lihat nih. Ha, ada landak laut. Widih, ini sangat berbahaya juga kalau diinjak nih teman-teman. Ini sangat berduri nih. Wow, landak laut warna hitam ini sangat tajam nih. Biasanya kalau kita injak, tusukannya tinggal di kaki kita teman-teman. Yuk, kita mencari. Widih, lihat nih, banyak teripan warna hitam teman-teman. Wow, banyak teripan terdampar ya pada saat air laut surut nih. Nah lihat nih, widih, banyak banget nih guys. Wadidaw, widih. Nah lihat tuh, ada lagi tuh di sana. Wah, teripan warna hitam. Guys, kalau yang tahu komentar di bawah ya, apa teripang seperti ini bisa dikonsumsi nggak sih? Tapi aku nggak bisa pernah konsumsi seperti itu teman-teman. Yuk kita mencari. Nah guys, apaan nih? Widih. Guys, lihat tuh. Wow, ikan apa nih teman-teman? Wah, sepertinya kita menemukan ikan batu nih. Nah lihat nih, ini sangat berbahaya juga nih. Mirip batu guys, lihat tuh. Wah, ikan sangat beracun juga sepertinya nih. Ini sangat berbahaya juga kalau diinjak nih. Dia menyerupai batu, lihat tuh. Wow, widih, banyak hewan aneh bermunculan pada saat air laut surut teman-teman. Idih, lihat tuh. Wede, ada dua ya guys. Wah, mirip banget batu tuh, lihat tuh. Wow, dia sangat menyerupai batu karang teman-teman. Nah lihat nih, wah, kita ambil aja ya guys. Tapi nggak usah dikonsumsi teman-teman, kita kumpulin aja. Nah, ntar ada yang injak, kesiang banget. Yuk, let's go. Ayo kita temukan lagi guys. Guys, jangan diam aja. Nah lihat tuh, apa lagi nih? Wah, ternyata teripang lagi teman-teman. Banyak banget teripang di sini ya guys. Nah lihat tuh, ada lagi. Widih, guys, sepertinya aku menemukan ikan, lihat tuh. Wah, ada genangan di sini nih. Idih. Tertinggal air laut ya, guys. Surut banget airnya di sini. Lihat nih, wah. Kita temukan ikan laut. Widih, cantik banget dimasukin dalam akuarium nih, guys. Yuk, kita tangkap. Wah, sepertinya ini bunglon warna biru nih. Wow, ikan apa namanya nih guys? Lihat tuh, cantik banget bintik-bintik warna biru guys. Nah, cantik-cantik tuh. Ah, kita panjangin dalam ruang tamu, lihat nih. Ikan apa juga nih? Woi, dia loncat guys. Wow, ada tanduknya. Haha, mantul. Yuhu, makanya kalian yang belum subscribe, di-subscribe dulu guys. Sini dong. Ikan. Widih, lincah banget. Sepertinya aku harus pakai perangkap nih. Masuk dong. Widih guys, kita langsung dapat dua nih. Wadidaw, amazing full. Wih, ternyata masih banyak nih. Coba kita buka batunya nih. Dia bersembunyi di batu guys. Ikan sini dong. Idih, masuk dong. Hop, lepas lagi. Hop, dapat lagi nih guys. Yuhuha, kita kumpulin ya guys. Kita masukin dalam akuarium. Terus akuariumnya kita pajangin lampu teman-teman, biar kelihatan cantik. Kita pajang dalam ruang tamu ini. Ikan sini dong. Sini kamu sayang. Wih. Wah, lihat nih, ikan hias cantik nih. Ini ikan lebar nih. Widih, ada satu yang ku dapat, tapi kecil amannya guys. Enggak apa-apa, kita kumpulin aja teman-teman. Widih, wow. Ikan apa lagi nih? Lihat nih, cantik sekali tuh guys. Haha, mantul. Di-subscribe guys. Nah, lihat tuh, ada yang bersembunyi di dalam lubang juga nih. Widih, wow, kecil-kecil ya guys. Nah, kita kumpulin aja, kalau udah banyak pasti cantik dalam akuarium teman-teman. Yuk, mantul. Let's go guys, ayo kita temukan lagi. La, cucurut. Nah, kita buka batunya dulu nih.
Jangan-jangan ada sesuatu yang bersembunyi di dalam. Hop, Widih, guys. Wow, amazing full Widih. Lihat nih guys, apaan kita temukan nih. Wow, ini kuda laut ya guys. Widih, lihat tuh. Mirip kuda laut teman-teman. Widih, full banget ya gendanya guys. Lihat, widih. Cantik sekali. Ini sepertinya kuda laut ya. Wow, cantik sekali tuh, lihat tuh. Widih, coba kita buka lagi. Ada lagi yang bersembunyi. Hop, widih guys. Aku menemukan kuda laut nih, lihat nih. Wadidaw, ternyata kita menemukan dua nih. Semuanya udah tiga teman-teman. Kuda laut semua, beda jenisnya, lihat tuh. Widih, mantul nih. Seru banget mencari di sini ya guys. Pada airnya surut, yuk kita cari lagi. Cari lagi. Didi guys, ada yang mencoba mendekati saya. Widih, guys, ada kelomang cantik banget cangkangnya warna putih guys. Duh, lihat tuh. Wah, kelomangnya mau kemana nih? Idi, sepertinya dia mendekati saya. Nih, coba nih, naik di tangan aku. Ayo, dong, ikut dong di rumah aku. Idi. Wow, kelomang ini suka banget makan kelapa nih, teman-teman. Widih, lihat tuh, dia bisa hidup di darat juga, teman-teman. Hah, kita nggak usah ganggu, teman-teman. Biarin aja dia bebas di alam sana. Yuk, kita cari-cari lagi. Guys, jangan diam aja, bantuin aku, teman-teman. Nah, lihat tuh, lihat, guys, apalagi kita temukan nih. Lihat. Widih, guys, wah, ada ikan buntal. Widih, ini ikan buntal juga nih. Tapi ini beda jenisnya nih, teman-teman. Wow, lihat nih. Coba kita angkat dulu nih. Wah, ada tanduknya, guys. Wow, widih, ikan buntal juga nih. Ini beracunnya sepertinya. Wow, widih, ini ikan beracun nih, teman-teman. Gak bisa dikonsumsi nih. Tapi cantik juga dimasukin dalam akuarium nih, guys. Wah, yuk, kita cari aja. Gak usah ambil, teman-teman. Nah, guys, ada yang berjalan tuh. Wow, guys, ada yang berjalan perlahan-lahan. Coba perhatikan tuh, dia tuh berjalan. Wah, apaan tuh? Itu seperti laba-laba ya, guys. Wow, ini mirip laba-laba, teman-teman. Ini sepertinya kepiting laba-laba ya. Kalau aku salah, komentar di bawah ya, guys. Nah, lihat nih. Ini lucu banget, guys. Wow, ternyata hewan di laut banyak banget jenisnya ya, guys. Nih, wah, nggak usah ambil, teman-teman. Kita bebasin aja. Yuk. Widih, guys, apa lagi nih? Wow, widih, ini kepitingnya. Kepiting apa seperti ini nih, teman-teman? Lihat tuh, widih, lucu banget. Gak usah ambil. Yuk, kita mencari, cari-cari. Widih, ada batu. Coba kita buka batunya, teman-teman. Pasti biasanya ada yang bersembunyi di balik batu. Nah, lihat tuh. Kita buka ya, guys. Kita buka lagi nih. Wow, guys, kita menemukan kepiting. Wow, krep. Lihat tuh, ini besar banget kepitingnya, guys. Kita masak sampai ke rumah nih. Ini bisa di, hampir aja aku dijepit, guys. Wow, bisa dikonsumsi nih. Kepiting, widih, ini kepiting bakau sepertinya, teman-teman. Lihat tuh, wow, besar sekali, guys. Dia melawan. Wah, aku lupa bawa jepitan kepiting, teman-teman. Nah, lihat nih, ayo dong, ikutin sini. Wah, kita konsumsi sampai ke rumah nih. Ada santapan malam sebentar malam nih. Wow, wih, harus hati-hati sama kepiting. Kita harus tangkap belakangnya. Sini. Hop, widih, cara menumpukan kepiting seperti ini nih. Aku tangkap kepala belakangnya nih. Guys, amazing full. Wow, didau. Yuk kita simpan, masih ada tak? Masih ada lagi tuh, teman. Wah, mana ya? Ada di mana lagi tadi tuh? Widih, sepertinya dia bersembunyi lagi di balik batu. Coba kita buka. Wah, aku menemukan tadi. Nah, lihat tuh, ini nih. Wih, kecil-kecil nih, kita ambil juga nih. Wah, kita campur teman-teman. Widih, dia masuk di dalam. Coba aku tangkap dulu nih. Jangan sampai lepas. Hop, ini. Wow, lepas guys. Ini, sini. Wih, bersembunyi lagi. Wow, coba kita buka. Wah, batunya besar nih. Ini, lihat tuh. Duh. Suka banget bersembunyi di batu ya guys. Mana tuh? Wow, airnya keruh nih guys. Nah, lihat nih. Ini. Wow, kepiting. Widih, gimana nih guys? Wah, ini tuh. Sini. Wow, ini aku masak nih sebentar malam, santapan malam teman-teman. Nah, nih. Wah, tahu guys, ada dua. Ini, bentar, kita temukan lagi nih. Wah, lumayan besar juga ini yang satu. Wow, warna hitam. Ini. Wih, lihat tuh kepiting lalur jalan samping. Hah. Hop, oh, wih, dia jepit saya perangkapku teman-teman. Ha, lihat nih, hehe, kita kumpulin di sini nih. Sudah dua, masih ada satu teman-teman. Mana lagi tuh? Wih, dia mau bersembunyi teman-teman. Ini, dia mau mencoba bersembunyi di balik batu. Oh, mau kemana kamu? Kamu nggak akan lolos. Lelelele, kepiting. Wah, hop, wih, kita tangkap dulu nih. Ayo dong, jangan sampai lolos. Hop, ini,
lolos lagi guys. Wow, wih guys, kepitingnya batik nih, sepertinya cantik. Wah, wih, ini lincah banget guys. Sini dong, aku santap. Aku coba pakai jepitan nih, ternyata aku bawa jepitan kepiting teman-teman. Biar aman tangkapnya guys, kita harus hati-hati sama kepiting, sangat berbahaya jepitannya. Wow, bisa melukai kita teman-teman. Nah lihat nih, piting-piting, di sini dong. Wih, lincah banget guys. Wow, kita jepit dulu nih. Lihat, wah lepas lagi. Wah, kewalahan aku sepertinya, lincah banget nih. Aku dapat nih. Kita masukin. Ini lepas lagi guys. Wah, ini sini dong. Hop, wah, lihat nih guys. Kita sudah dapat 3 nih. Ada santapan malam nih guys. Tinggi banget proteinnya kalau kita masak guys. Yuk, kita let's go cari lagi. Cari lagi. Cepat. Guys, wow. Apalagi tuh? Ini. Hop, ada nggak sih? Wah, nggak ada teman-teman. Lihat. Wow, guys. Apaan tuh di dalam? Lihat tuh. Widih, apa yang panjang-panjang nih guys? Wah, ini bulu sumi nih. Ini. Coba kita tarik dulu nih. Wow, wih guys, sepertinya lobster. Lihat tuh, ini. Oh, wow guys, amazing pula nih. Kita temukan lobster besar. Lobster mutiara guys. Besar banget nih, kurang lebih 1 kilo beratnya nih. Wow, widih, mantap banget santapan sebentar malam nih guys. Tinggi banget proteinnya kalau seperti ini, lihat nih. Ini, pasti di sini masih ada nih guys. Lihat, aku yakin nggak satu nih teman-teman. Wah, kita masukin dalam nih, lihat tuh besar banget tuh. Wow, coba kita cari lagi di batu teman-teman. Benar, lobster itu suka banget bersembunyi di batu. Lihat tuh, ini, ada lagi tuh warna merah di sana. Ini, bukan lobster mutiara lagi nih. Ini sepertinya lobster batik. Coba kita tarik. Ini, ayo dong keluar dong. Jangan sampai dia masuk bersembunyi. Susah banget kita dapat teman. Ini. Wow guys, amazing pula ini. Dapat lagi lobster batik guys. Wow, mantul. Makanya kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu guys. Lihat ini. Coba kita cari lagi. Guys, kalian jangan diam aja dong, bantuin aku. Nah lihat, ini ada lagi tuh sepertinya. Wow, didau. Oh no guys, dapat lagi lobster ini. Wah, ini nih, ada lagi nih. Wow, banyak sekali di sini tuh teman. Lihat nih, ini mantul. Wow, ternyata di genangan ini banyak banget air lautnya, banyak banget lobsternya di air laut ini tuh. Lihat nih, ini lobster batik lagi kita temukan. Wah, ada tadi di sini nih. Wow, jangan sampai masuk. Ayo kita tarik teman-teman, pelan-pelan, jangan sampai putus. Ikut dong. Guys, amazing, full banget agendanya hari ini guys. Wah, lihat tuh di dalam. Wih, ada lagi sepertinya di dalam teman-teman. Lihat tuh. Wow, wih guys, kita dapat lobster besar lagi, lobster mutiara bersembunyi di balik batu. Lihat tuh di dalam. Kita tarik pelan-pelan guys. Wow, sini dong. Lobster. Wadidaw, semangat banget kalau seperti ini berburu nih guys. Dia nih, ini. Pelan-pelan tariknya, jangan sampai putus. Ayo dong keluar dong. Widi. Aku santap sampai ke rumah. Wadidaw guys, lihat masuk lagi. Wah, berat banget. Pelan-pelan guys. Widi. Berat banget guys. Dia masuk lagi. Sepertinya dia melawan teman-teman. Dia bersembunyi di balik batu. Ayo dong keluar. Ini berat banget nih. Lihat nih. Wow, lumayan besar nih tarikannya. Berat banget guys. Wadidaw guys, amazing full. Wow, lobster mutiara nih guys. Ini ayo keluar dong. Kita pancing dulu nih. Jangan sampai dia masuk. Ayo keluar. Wih, dia lebih masuk teman-teman. Keluar dong. Sini dong. Pelan-pelan. Widuh. Ayo ikut. Ih, guys, kita angkat. Wow, amazing full. Ini besar lagi kita temukan nih, guys. Widih, dapat banyak lobster nih, teman-teman. Wadidaw. Yuk, kita kumpulin. Lihat tuh. Banyak banget kita dapat, guys. Yuhu, let's go. Ayo kita mencari lagi. Semangat banget kalau seperti ini nih, guys. Makanya kalian yang belum subscribe, di-subscribe dulu. Lihat nih, apa lagi nih? Ada kepiting yang aneh lagi nih. Lihat. Wow, kepiting yang seperti tadi kita temukan. Lihat tuh. Dia bergelembung. Kita nggak sambil yang seperti ini nih. Ada 2. Wow, sepertinya bisa dikonsumsi ya guys. Kalau kalian tahu, komentar di bawah ya guys. Kalau kepiting seperti itu bisa dikonsumsi atau enggak sih. Nah, yuk, let's go. Ayo kita mencari lagi. Ini, lihat. Aku dapat mainan teman-teman. Mainan kelomang. Haha, mantul. Ini, cantik banget warna-warni. Nah, lihat. Ih, ada ikan koki nih. Lucu banget guys. Wow, ada dapat juga mainan ikan hias ya guys. Nah, lihat. Apa tuh? Widididi guys. Guys, ada yang berjalan. Wow, guys, ini ikan apa namanya nih? Kalau di daerah saya ini namanya ikan sepotong teman-teman. Lihat tuh, ini pintar banget bersembunyi di pasir nih guys. Wah, dia masuk tuh nggak usah ambil. Nah lihat, aku dapat cumi-cumi. Mantul.
aku juga dapat mainan ikan koi. Wow, mantul banget nih guys. Widih, ada bebek. Haha, mantul. Ididididi. Lucu banget mainannya guys. Widididididi. Guys, yuk kita mencar lagi. Hadidau. Seru banget kalau seperti ini nih guys. Makanya kalian yang belum subscribe, di-subscribe dulu. Lihat nih. Apaan nih? Guys, lihat tuh. Ada yang keluar dari tanah tuh. Wah, ini gurita apa bintang laut ya guys? Tapi ini bintang laut jenis apa nih guys? Wah, lihat tuh. Ididididi. Banyak banget bermuncul lagi. Ididididi. Ih, lihat nih. Hey guys, wow, amazing full. Wah, kita nggak sambil nih teman. Ih, lihat tuh. Wah, yuk, ya udah, besok kita berjumpa lagi guys. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga kalian sehat selalu. Terima kasih. Yuhu.